kawasan penalti terus melakukan hantaran far post untuk Rahmat Makasuf. Masih lagi Rahmat mencari Rakan. Dibantu oleh Hafizah, lambungan dilakukannya. Rakan di situ. Arif Fazilah. Dan peluang untuk Terengganu mendapatkan kedudukan. Akhirnya pemain yang baru dibawa masuk, Engku Muhammad Nur Syakir, terus masukkan jaringan untuk Terengganu menamakan kedudukan satu sama. Tampak anda yang kemarin ikan wasah terus dimanfaatkan oleh Engku Syakir. Jadi Terengganu berjaya menamakan kedudukan di MBPJ ketiga ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana rembatan yang dilakukan oleh pemain Terengganu berjaya ditampan oleh Khairul Azhar, tetapi susulan yang kita boleh menyaksikan bagaimana Engku Syakir, beliau berjaya cuba melepasi penjaga gol Khairul Azhar untuk memberikan gol penjamaan pasukan Selangor. Di sini kita lihat bagaimana percubaan ataupun hantaran yang dilakukan oleh pemain Terengganu dikeluarkan oleh pertahanan Selangor. Datanya muncul rembatan yang begitu baik dan susulan yang begitu sempurna dilakukan oleh Engku Syakir yang berjaya menewaskan Khairul Azhar sebentar tadi. Jadi pertukaran yang berhasil Rudy dilakukan oleh Napuzi Zain. Terengganu menyerang. Oh cantik Rahmat Makasuf di sana. Percubaan dan tiga gol. Rahmat Makasuf. Dia tiba selaku pemain gantian menggantikan Faizal Abdul Halim. Dan pada minit yang ke-76, Terengganu memperolehi gol ketiga mereka. Tiga gol kosong. Satu terupas cantik dari Makan Konate. Rahmat tidak menunggu lama untuk merembat kencang. Biarpun Desi Marcel dan juga Dewi Da Silva berada di bahagian tengah depan pintu gol. Di bahagian tengah nampaknya juga gandingan yang agak baik. Lorong yang baik daripada Makan Konate, lepas peluang, pintu gol sudah terbuka, dan makanan gol untuk Terengganu. Satu jaringan yang dilakukan sebentar tadi, saya kira ini adalah pemain yang nombor 16 untuk pasukan Terengganu, Hakimi Abdullah, yang masuk di separuh masa yang kedua tadi. Hakimi Abdullah menjaringkan gol kedua untuk pasukan Terengganu pada minit yang ke-87.